Kita mewakili Nilar karena beliau juga lagi terganggu psikisnya. Aku juga langsung tahu nggak nih? Putra. Tahu nggak ya? Doa orang teraniaya memang benar-benar makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebohongan demi kebohongan yang diskenario oleh Rizky Billar dan pengacaranya terkuak sudah Marisha Icha membongkar. Ya, bahwa Rizky Billar yang disebut-sebut mengalami gangguan psikis ternyata ia sering membuat status di Instagram di close friend-nya, guys. Wow, mengejutkan bukan? Nih, simak bagaimana pengakuan Marisha Icha tersebut. Kita aja, Kak. Asal ada bukti mah, gue dibawa deh. Apa tuh statusnya? Saya mungkin lansia yang jauh lebih baik, tapi dengan Anda tidak melakukan sekarang, tidak membuat Anda lebih baik dari saya. Gimana tuh, Kak? Melihat status saya tersebut, gimana? Sorry. Lagi-lagi, Kak. Sorry. Ini status apa, Kak? Ini status apa, Kak? Baik, apa yang kita ucapkan hari ini akan kembali kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Yang kita ucapkan, pemirin salah Anda. Coba dibacain, Kak. Baca sendiri dah. Gak kelihatan soalnya hitam. Putra mau nggak, Bu? Ini di Insta Story, Kak. Iya, di mana itu ya, Kak? Insta Story. Instagram. Close friend. Jadi juga itu. Oke. Terus. Ayo, kirim gas. Yang tadi yang satu lagi, Kak. Nih. Aduh, banyak ya. Handphone. Putra mana sih? Berapa? Tapi bukan harusnya mendengar dari dua sisi. Orang yang mendengar dari satu sisi pasti anggap gue psikopat. Narasi yang dibangun berdasarkan berhasil membunuh karakter orang. Tapi kita seriusnya mendengar dari dua sisi. Oke? Udah ya? Enggak, cuman itu kapan? Jam berapa itu, Kak? Gak tahu saya jamnya. Totalnya berarti ada berapa, Kak? Ada 3. Oke, 3. Ya. Oke, makasih. Makasih, Kak. Saya diomelin, Lesti sendiri ada komunikasi nggak? Nggak. Cuma tadi malam kan Mbak Shanti ulang tahun. Iya. Cuma ada di dalam grup Mbak Shanti ulang tahun aja. Ya? Oh, ngucapin apa? Apa? Di dalam grup ulang tahunnya Mbak Shanti. Iya, ngucapin? Iya. Oh. Ya? Ya. 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 Terima kasih. Ya, Mbak.
180. Nyangkut soalnya kursinya. Sini aja deh. Cari dulu bukti. Bahwa valuasi Leicester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa valuasi Leicester-nya? Dari pendapatan income saat itu. Income kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor semua. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidup gel sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin gue. Ya udah, lepas tangan aja. Nah, gue. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.